Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan share atau membahas berbagai macam jenis harddisk yang ada saat ini. Nah, dengan seiring perkembangan zaman yang semakin cepat, teknologi penyimpanan data pun semakin berkembang. Mungkin bagi sebagian orang sudah mengetahuinya, beberapa jenis media penyimpanan. Namun masih banyak juga yang kurang mengetahui jenis-jenis media penyimpanan yang saat ini sudah banyak di pasaran. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai jenis-jenis media penyimpanan khususnya harddisk yang berkembang teknologinya pada saat ini. Kita mulai yang pertama, yaitu harddisk IDE. IDE adalah harddisk pertama ya. Teknologinya pertama mempunyai kecepatan transfer data sekitar 133 MB per second. Ciri khasnya dia memakai teknologi mekanis ya, yang berupa piringan logam yang berputar dan juga masih mempunyai soket. Nah, jadi kita harus memindah dulu soket master sleeve, ya itu ada jumpernya, modelnya seperti itu zaman dulu, soket ID-nya seperti itu. Kita harus memindah dulu, harddisk itu mau diletakkan di sleeve atau master ya. Ya, di sini sangat populer dulu ya, waktu pertama kali komputer tahun 80-an. Nah, bentuknya seperti itu, dalamnya masih memakai piringan logam sebagai penyimpanannya. Yang kedua adalah harddisk tipe SATA. Yang membedakan adalah konektornya. Konektornya seperti itu, pipih ya. Nah, dia sudah tidak memakai lagi jumper single atau sleeve atau master ya. Langsung dimasukkan aja, kita otomatis akan terdetek. Nah, bedanya seperti itu. Ini adalah harddisk tipe SATA. Nah, untuk kapasitasnya antara 80 GB sampai dengan 1 TB masih banyak beredar ya. Masih di komputer-komputer lama. Ya, ini 180 GB sampai 1 TB, 2 TB mungkin masih ada. Dan yang ketiga adalah harddisk SATA 2,5 in. Nah, harddisk ini banyak dipakai pada laptop maupun pada harddisk eksternal. Jadi Anda bisa membuat harddisk eksternal dari harddisk laptop ya, mudah dibawa ya, dengan ukuran 2,5 in. Yang keempat adalah SSD atau solid state disk. Harddisk ini sudah 100% terbuat dari elektronik ya, tidak menggunakan lagi mekanis atau logam. Kecepatan dari harddisk ini antara 500 sampai 600 megabit per second. Jadi sangat, kinerjanya sangat cepat ya, pengganti harddisk-harddisk yang terdahulu. Ya, harganya juga sangat murah. Ini harganya antara 200-150 ribu sudah dapat sekarang ya. Dengan kapasitas yang paling kecil ini adalah dengan kapasitas 1,28 GB. Tentunya semakin besar kapasitasnya, harganya pun juga semakin mahal. Nah, berikutnya adalah harddisk SSD M2 ya. Mempunyai kecepatan transfer data antara 400 sampai 500 megabit per second ya, bentuknya seperti itu, ada dua ya, COA-nya ada dua seperti itu adalah M2. Nah, jenis yang berikutnya adalah harddisk SSD PCIe ya, mempunyai transfer
data 900 megabit per second. Dan yang terakhir ada harddisk tipe SSD M2 NVMe yang mempunyai kecepatan tinggi sekitar 3500 megabit per second. Nah, itulah beberapa harddisk yang saat ini sudah banyak beredar di pasaran yang bisa digunakan apabila motherboard atau laptop kita support, ya, bisa menggunakan seperti itu. Ya, semakin lama semakin canggih, jadi bentuknya harddisk sekarang hampir sama dengan RAM. Ya, bentuknya kecil dengan kecepatan tinggi dan harganya pun semakin terjangkau. Nah, ini adalah penampakan motherboard yang sudah support dengan harddisk tersebut. Nah, jika laptop atau PC kita sudah support, maka kita bisa mengaplikasikan harddisk tipe tersebut ke dalam PC atau laptop kita. Ya, semakin tipis, jadi bentuknya hampir sama dengan RAM. Bentuknya hampir sama dengan memori yang biasa kita pakai. Dan kecepatannya pun semakin tinggi. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sub, like, dan komen untuk kemajuan channel ini.